struggle lah. Jumpa memang struggle. Bila saya tengok semua kedai saya, tiga kedai saya dah hampir nak tutup. Yang bila yang nak last ni, so saya ambil keputusan untuk belajar mencari ilmu lah. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Puan Apipah. Khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khabar baik, cikgu. Okey, ni kat mana? Johor Bahru? Johor Bahru. Okey, bagus. Orang Johor, eh? Ya. Yeah. So, apa kata mulakan dulu dengan share lah dulu apa Puan punya good news personal and apa win dalam bisnes. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih pertama kali saya nak ucapkan pada Sifu dan cikgu-cikgu dan tim Momentum memberikan saya peluang untuk upgradekan lagi ke Ultimate. Alhamdulillah, ini yang saya nanti-nantikan. Alhamdulillah. Jadi bermula saya masuk ke kelas ke RPM tu, kelas yang harga RM35, saya cakap tapi tak apa, tapi banyak yang saya dapat ilmu kat situ. RPM tu pun dah banyak saya dapat. Saya dapat cabaran daripada Sifu. Sifu cakap buat live 30 hari. Itu yang saya tak berhenti. Saya balik, saya buat. Saya cabar diri saya 30 hari. Saya buka dobi tu, saya tak ada cerita pasal produk pun. Jadi saya banyak sharekan pasal, saya ingat lagi Sipu cakap empat perkara yang kita kena formula, yang kita nak suruh orang tahu. Saya gunakan empat formula ni. Saya gunakan buat live hari-hari. Saya buat je halal. Walaupun mata view saya 2, 3, tak apa. Saya cakap tak apa, sekurang-kurangnya saya buat. Rupanya dalam saya, hasil saya buat tu, orang rupanya viral. Orang nampak saya. So saya banyak share dalam video tu. Saya banyak bagi diorang tips. Masa tu Puan, lepas RPM dan ARB, lepas tu you jumpa Cikgu Fikri masuk Platinum, saya nampak you punya sale meningkat kan? Ya, saya buat live. Mungkin kesan live saya yang 30 hari masa share pasal Dobi. Tak sangka masa tu saya punya sale pun terus menjejak RM45,000. Saya betul-betul terkejut Sipu. Kalau saya tengok record you sebelum tu, you punya sale dah menjunam tau. Lepas tu kan, bila you dah betul masuk gelar kita kan, bam! You invest yang betul yang saya nampak, and then you buat RM45,000. Februari buat RM54,000. Kan berbaloi kan? Berbaloi Sifu, berbaloi. Lepas tu, sebab record paling tinggi saya nampak tahun ni dah buat RM151,000. Alhamdulillah Sifu. Dan total sehingga September, you dah buat RM520,000. Alhamdulillah, alhamdulillah. 1 juta dah. Alhamdulillah. Tu peningkatan saya rasa macam marvelous, membantu bisnes you grow 1.5 juta tahun ni. Masa bulan Februari, dah masa dulu kita PKP, saya memang down habis sebab saya punya botol, saya tak cukup botol. Sampai saya tak cukup botol Sifu sebenarnya. Tak, barang ada, botolnya tak ada. Saya pergi Keluang Sifu ambil botol. Jumpa dengan pembekas dekat Keluang. Saya cakap ni tempat Sifu ni kat Keluang ni, boleh pula boleh ambil botol dekat Keluang. So saya dapat dekat sana RM1,000. Saya cakap saya bawa RM1,000 ni, boleh jual ke RM1,000 ni? Lepas tu tak sangka meletup, rupanya tak cukup lagi botol. So sekarang ni saya pun dah menjual lebih kurang dekat 15,000 botol. Masa RM1,000 nampak macam susah, lepas tu dah buat sekali RM15,000. Tak lama lagi insyaAllah setelah. Itulah saya nampak perjalanan bila you committed nak belajar RPM tu RM35. So itulah perjalanan macam you sendiri yang dah jatuh bisnes buat offline, and Alhamdulillah bangkit sebab ada kesedaran belajar. Okay, ada lagi kat situ macam mana pula dengan team agent apa semua, perkembangan diorang? Betul-betul yang menjadi agent saya, saya ada 39 orang. Jadi saya kebanyakan, saya fokus kepada master saya. Cuma saya nampak bila dia dah break RM150,000, buat sampai setakat ni, sales saya yang untuk hari ni saja saya dah dapat RM149,000. Untuk Oktober? Untuk sales yang bulan ni. So apa pun tahniah atas semua pencapaian win you semua tadi tu. Itu mesti kena disyukurkan betul-betul dalam-dalam. Jangan lupa untuk kembalikan juga hak orang lain, bersedekah, zakat semua. Nanti Allah Ta'ala akan ganti lebih besar. Okay. Terima kasih Sifu. Saya doakan capai benda tu, mudah perjalanan. Amin. Mudah hadapi Amin. Cabaran dan teruskan buat yang lebih baik insya-Allah.
Hai, Assalamualaikum. Salam sejahtera. Okey, Cepa hari ini dengan tim akan pergi ke rumah anak yatim Syafa di Kampung Pasir Johor Bahru. Cepa nak buat apa dekat sana? Okey, hari ini Cepa adalah berkongsi rezeki dengan mereka. Nak hari raya kan? So, Cepa dah siap ni baju hari raya untuk anak-anak ni dan berserta dengan duit raya. So, stay tune. Ikut Cepa. Okey, jom. Terhias indah rupa. Hai, okey, dekat sini lah Cepa berada dekat rumah anak yatim Syafa. Cepa nak membahagikan anak-anak yatim ni. Sebab apa kita tak boleh sambut dengan mereka pada hari pagi Syawal, Cepa nak bagi sedikit hadiah untuk mereka. Baru Aidilfitri mulia, semoga berbahagia, hidup aman sentosa. Menjelang hari raya, berakhirnya puasa, bergema takbir senja menyambut Syawal tiba. Alhamdulillah, Cepa dah selesai untuk majlis untuk memberi hadiah dan juga duit raya kepada anak-anak yatim ini. So, sama-sama Cepa nak ajak dengan you all di luar sana. Kalau ada lebih sikit, sama-sama kita berkongsi rezeki dengan mereka, okay? So, salam berjumpa lagi dengan daripada Cepa, FRE Team. Kita jumpa lagi tahun hadapan. Selamat Hari Raya. Maaf Zahir dan Batin. Bye! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aliza Hassan, ejen kepada FRE Trading. Bermulanya Liza berjumpa dengan Cik Pa dan produk FRE start Facebook Live. Masa tu hari-hari Liza tengok live Cik Pa lalu lalang di Facebook. Sejak tu Liza mulalah nak skoden macam makcik bawang, nak tahu dia ni jual apa. Perasaan ingin tahu tu semakin lama semakin membuak-buak. Macam best je kan? Masa ni lah bermulanya Liza PNHQ pada tanggal 4H7 2020. Cik Pa suruh Liza bermula dengan 10 botol dulu, memodalkan dengan RM130. Pemulaan ejen sangat-sangat murah masa tu. Dan saat itu bermulalah Liza sebagai ejen FRE yang sah. Sebenarnya Liza ni seorang yang minat berniaga, yang ingin mencuba sesuatu produk. Bila Liza mula jual FRE, memang berpuas hati sangat-sangat. Sebab FRE ni produk yang unik, lain dari lain, dan produk paling senang dijual. Banyak yang Liza pelajari daripada Cik Pa. Macam mana kita nak buat jualan, macam mana nak promote barang, macam mana nak handle customer, dan yang paling penting macam mana nak buat FB page, logo, SSM dan akaun syarikat. Alhamdulillah Liza bersyukur sangat ditemukan dengan founder yang sangat baik. Akhir kata, thank you Cik Pa beri kami peluang menjana income dengan FRE.
Hai, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat petang. Kalau Cik Pan cakap selamat malam, nanti dah habis dah kita punya siaran. Jadi kita kena ucapkan selamat petang. Hai semua, Assalamualaikum. Korang semua okey tak? Okay, so hai sini. Kena jawab lah Cik Pan punya salam dekat sini. Cik Pan takut Cik Pan cakap seorang-seorang kot, sebab Cik Pan ada 22 mata ni. Jadi Cik Pan tak nampak siapa yang ada dekat sini. Hai Nur Farizan Jun, hai Ain Jamal, hai Fizana, hai Ani, hai Kak Shi, hai semua. Allahu Akbar, ramai kau sahabat-sahabat Cik Pan. Waalaikumsalam, hai Ani Mahadi. Waalaikumsalam. Okay, so adakah jelas Cik Pan punya live ni? Lighting Cik Pan okay tak? Hai Ain Jamal. Okay, malam ni macam special eh. Malam ni kita punya live ni macam ala-ala siapa yang Cik Pan nak jemput malam ni. Okay, so terima kasih. Hai energy, kita sentiasa energy. Merdeka, salam merdeka, merdeka. Ha, merdeka. Siapa yang dapat achieve yang dah break 10,000 tu, jangan lupa ada reward daripada HQ. Okay, jelas cun. Terima kasih Ani. Okay, waalaikumsalam. Ha, okay, jelas cun. Okay, terima kasih. Alright. Sebelum Cik Pan nak teruskan live Cik Pan ni, dah share ke belum? Dah tengok ke belum live Cik Pan tadi? Yang Cik Pan punya result dah tengok. Lepas tu ada sedikit orang kata bisnes dengan FRE, kita ada buat sikit sumbangan. Tadi Cik Pan macam terperkejut pula. Tadi Cik Pan rancangan tu ada pula tudung ni sama dengan Cik Pan. Macam siang tadi buat syuting, malam pun pakai tudung yang sama. Terkejut gegel. Cantik Cik Pan malam ni. Alhamdulillah. Jangan puji-puji sangat. Nanti terkoyak nanti. Live di TikTok sekali Cik Pan. Live di TikTok lah. Siapa yang tengok live yang TikTok yang baru-baru ni, Cik Pan suka pula buat live yang baru-baru ni. Lip sync. Sebab apa? Nak naikkan personal branding. Kan semua orang tak tahu kenapa kita kena buat TikTok. Buat TikTok ni bagus tau untuk naikkan personal branding. Kalau orang kata, kenapa kena buat TikTok? Kenapa kena buat TikTok? Kita nak buatkan personal branding. Buat apa kita nak naikkan branding orang? Kita naikkan personal branding kita. So banyak yang korang akan dapat ilmu di FRE. So korang kena stay dulu. Dah share ke belum ni? Dah share ke belum? Korang mesti nak tahu siapa ni. Okay, so sebelum kita bermula, pendek pula Cik Pan malam ni. Kenapa Cik Pan gabrah malam ni? Sebab Cik Pan nak buat khas jemputan yang apa yang kita akan jemput, jemputan khas dia susah nak bercakap sebenarnya ni. Kita punya jemputan ni dia susah nak bercakap tu, nak buka mulut pun susah, tapi dia boleh jaga 10 orang anak. Kalau dia tapi kalau kita nak suruh, kalau Cik Pan cakap, Alisa cakaplah tapi dia boleh buat sales. Kan kita pelik kan? Dia tak boleh cakap tapi dia boleh buat sales. Kalau jaga budak, 10 orang budak. Tapi dia tak garang budak. Cik Pan respect dengan dia tau. Respect. Bagi dekat table makan tu kan. Kalau table makan kan, dengan anak dia campur dengan anak orang. Aduh, macam mana dia boleh buat business online eh? Agaknya 24 jam kot dia gantung handphone dia dekat leher tu kan. Sekarang kan dia tak ada macam itu tau. Sekarang dia punya bank statement pula. Panjang statement bank dia. Excited. Cik Pa tengok dengan statement. Nak tanya statement bank dia, Aliza berapa saving sekarang? Dia tunjuk sekali terbagi ni. Okay, so jom kita share dulu. Cik Pa nak bagi tahu dengan korang. Okay, saya adalah Cik Pa, AKA Cik Pa. Okay, nama Cik Pa adalah Hapipa. Orang panggil Cik Pa Efari dulu. Pun sekarang ni produk Cik Pa adalah Efari. Kepakaran Cik Pa adalah membantu wanita khas ni suri rumah yang ingin menjana income sendiri, berniaga bergaji CEO, boleh membuat income 3 hingga 6 angka sebulan hanya menggunakan handphone dan internet. Ada handphone dan internet kat rumah tak? Nak tak buat bisnes kat rumah? Duit masuk berkepuk-kepuk. Kita tidur malam, duit masuk. Tak percaya? Tak percaya? Tak percaya ke? Masih lagi tak percaya ke dengan Cik Pa dekat sini? Sebab Cik Pa ada bukti kat sini. Kita dah ada proven success di FRE. Kita dah ada proven success. So sebab Cik Pa, kita nak dengar pengalaman dia tau. Sebab dia mesti ada benda yang dia buat betul. Ada benda yang dia buat betul. So jom kita malam ni, kita luangkan masa sempena merdeka. So kita pun bulan September pun kita nak set merdeka. Siapa yang kat sini yang belum pun mula berniaga, yang baru nak berjinak-berjinak berniaga. So kita dengar dulu cerita kisah Aliza. Puan Aliza Hassan. So Cik Pan nak jemputkan dia masuk. So sebelum tu, belanja Cik Pan love dulu. Okay, share dulu dengan kawan-kawan. So mungkin ada dah sahabat-sahabat kita yang sekarang ni kita boleh bantu. Share seberapa ramai yang boleh, kita share.
Cik Pah tipu. Cik Pah tipu kan. Cik Pah memang selalu tipu saja. Dia suspense prank. Ah, tak best lah kalau kita serius saja kan. So Cik Pah nak jemputkan Puan Aliza sekejap lagi. So korang dah ready ke belum? Okay, so say yes dengan Cik Pah. Say yes, yes, yes. Tapi pin dekat situ. So Cik Pah tahu ada high energy dekat sini. Say yes. Okay, say yes dengan Cik Pah. Ah, barulah kita tahu kita ada dekat dalam kelas sipu ni ha. Okay, say yes. Terima kasih Ainun. Okay, so jom kita berjemput pada Puan Aliza Hassan. Ah. Hai, Cik Hai. Assalamualaikum Aliza. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai Cik Pah. Hai Tim. Okay. So relax dulu. Relax. Jangan gabrah. Nanti kita dah buat. Nanti dia okay. Dia reda. Dia automatik. Dia automatik. Dia okay. So ramai tu yang masuk. Jamal ada. Nuriana ada. Nuriana Malina ada. Semua ada kat sahabat-sahabat kita. Okay. Aliza, terima kasih di atas apa jemputan khas Cik Pah pada malam ni dan sudi berkongsi dengan ejen-ejen Fahri, sudi berkongsi dengan orang ramai. Hari ni mungkin Cik Pah nak share dengan orang ramai, okay, result proven success. Aliza ni, Cik Pah nak share dengan Puan Aliza ni dia adalah seorang suri rumah. Okay? Dia seorang suri rumah, dia boleh jaga dan dia pekerjaan dia adalah dia jaga anak orang. Okay? Bagaimana dia manage masa, dia boleh buat bisnes online. Pelik kan? Dan dia sekarang mencecah hampir jualan di Fahri dekat 73,000. Bayangkan berapakah simpanan dia sekarang? Itu yang kita nak share kan? Betul tak? Itu yang kita nak share. Kan? Kita nak tahu apa benda betul yang dia buat dan bagaimana dia boleh manage masa dia. Bagaimana dia boleh sempat reply dan dia tak ada pembantu, dia tak ada kerani, dia yang buat segala-galanya. Dan yang paling best sekarang dia dah boleh bergajikan orang, dan dia gajikan orang, staff dia tu adalah staff dia sendiri, iaitu suami dia. Suami dia, bukan kaleng-kaleng eh. Dan bukan kaleng-kaleng juga eh, suami dia dapat gaji, salary tinggi, you ask. Salary tinggi. So kita seorang-seorang rumah bangga tak kita boleh bergajikan orang. Kita duduk dekat rumah, kita boleh gajikan orang. Kita boleh kirimkan duit kat mak dengan ayah kat kampung. Anak nak makan apa semua boleh. Hanya kita ni seorang suri rumah saja. Okay, so kita nak dengar cerita kisah Aliza. Mungkin Aliza dia tengah degup-degup. Dia tak buat live. Okay, okay. Betul tak Aliza? Aliza buat live ke? Tak sempat lah. Sebab Liza jaga anak. Jaga budak kan. Kita pun hormat parent-parent jugalah. Okay, so Cik Pah nak Aliza mulakan. Aliza boleh kenalkan diri Aliza siapa dan macam mana Aliza bermula dekat Fahri. Macam mana Aliza melangkah. Nampak Cik Pah dekat mana. So Cik Pah akan lepaskan pada Aliza. Mungkin kalau Aliza tu dia macam gabra gudah-gudah, Cik Pah akan tolong dia lah. Maklumlah kan. Okay. Okay, so jom korang dah share belum? Aliza, kita tanya dengan diorang. Diorang dengan kita punya ni tak bayar yuran apa-apa pun eh. Aliza, dah share ke belum? Kita tanya dengan diorang. Dah share ke belum? Dah share ke belum? Okay, so Aliza, dengar tak? Jelas. Semua jelas eh? Okay, so kita boleh memulakan dengan Aliza. Aliza boleh perkenalkan diri Aliza? Okay, hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat Hari Merdeka. Okay, apa tu? Saya Aliza Hassan dari Tim Fahri, agensi Selangor. Bermulanya Aliza join Fahri. Sekejap. Okay, bermulanya Aliza dalam Tim Fahri. Aliza kenal Cik Pah, berjumpa dengan Cik Pah di live Facebook. Masa tu, live Cik Pah. Masa tu selalu lalu lalang di Facebook Liza kan. Selalu lalu lalang di Facebook Liza. Lepas tu Liza pun mula-mula Liza buat tak tahu je lah. Liza buat tak tahu lah. Lepas tu Liza selalu buka lagi. Lalu lagi live Cik Pah.
Lepas tu Liza ni orang kata dia kan dia macam FYP pula kat TikTok sikit-sikit lalu, Lepas tu Liza apa tu orang kata macam makcik bawang kan, orang kata apa makcik bawang ni kan dia suka sibuk hal orang kan. Dia macam orang kata dia nak tahu tau, dia nak tahu apalah perempuan ni jual. Masa tu kita dalam diri kita macam tu lah, jujur Liza cakap lah apalah perempuan ni jual. Masa tu Liza Liza tak tahu kata Cepo ni founder ke apa. Masa tu kita tak tahu lagi Cepo ni founder tau. Lepas tu Liza pun skodem. Lepas tu Liza selalu, lepas tu Liza pula selalu tengok live Cepo. Dah terjebak tengok live. Duk skodem. Tengok live tapi orang kata apa tak komen pun tengok live. Lepas tu hari kedua macam best pula. Bermulalah Liza pada 4/7/2020. Liza join team FRE. Okay. Masa tu mula-mula Liza WhatsApp, masa tu Cik Paul lah yang WhatsApp sebab sebab FRE baru setahun kan. Masa tu Aliza, Cik Paul lah tukang jawab WhatsApp, Cik Paul lah tukang postage, Cik Paul tak tidur malam masa Cik Paul reply WhatsApp. Aliza tu kita WhatsApp conversation malam kan? Masa tu malam. Cik Paul masa tu baru start FRE lagi, baru start dengan FRE. Aliza adalah salah seorang ejen Cik Pa yang kekal lama dengan Cik Pa. Aliza tahulah kisah kisah Cik Pa macam ni Cik Pa nak naik. So, kirakan Aliza dengan Cik Pa ni kami sama-sama naik. Bermula 4/7/2020 bermula Liza mesej Cik Pa. Liza ingat lagi Liza mesej Cik Liza nak join ejen. Masa tu lah Cik Pa lah yang balas WhatsApp, balas mesej kan. Cik Pa okey, Cik Pa suruh Liza bermula dengan 10 botol dulu. Sebab bukan apa, Cik Pa tak nak apa kita mula permulaan yang terlalu banyak nanti kita tak boleh nak jual tau. Permulaan Cik Pa suruh Liza tak apa belajar 10 botol. Tapi 10 botol tu sampai sehari dah habis. Tapi orang kata memang produk FRE ni produk mudah lah. Mudah, produk mudah dijual. Tak boleh jadi ni. Lepas tu suami cakap. Suami Liza lah dia cakap produk ni boleh pergi jauh ni. Lepas tu mula-mula suami Liza marah juga Cik Pa. Sebab sebelum tu Liza jenis main, Liza jual ejen tanpa pengetahuan suami Liza. Memang. Kalau first join FRE memang suami akan mengamuk dulu. Jangan jadi dia tak mengamuk. Dia tak mengamuk. Macam dia tak mengamuklah sangat tapi dia macam dia marahlah sebab Liza ni macam-macam join ejen ni. Buat produk ni tapi tak menjadi Cik Pa. Lepas tu bila Liza buat FRE dia kata mengaruk-ngaruk pula jual produk apa pula. Lepas tu abang tolong dulu share dengan kawan-kawan ofis dulu. Share bawa. Abang tak cakap tak apa share. Permulaan suami bawa 10 botol sehari tu habis kat ofis. Tak boleh jadi ni. Dia kata. Lepas tu dia pula dia kata tak apa mama restock dulu. Lepas tu Liza tak cakap dia. Kali kedua Liza restock 30. Macam tak cukup. Liza kata tak apalah ambil 50 lah. Liza beranikan diri ambil 50 botol. Sebab bagi Liza kita nak mula berniaga kita tak boleh rasa takut. Tak boleh rasa takut nak pegang produk kan. Jadi Liza kata tak apalah Liza ambil 50. Mula nak ambil 30 tak jadi Liza tambah lagi ambil 50. Suami Liza mula marah juga. Kenapa banyak sangat ni? Sehari tak boleh jual. Tapi 50 botol tu tak sampai 2 hari Cik Pa. 50 botol tu tak sampai 2 hari dah habis. Memang kata, lepas tu suami Liza pun dia mula suka tau. Dia kata tak biasa je produk. Dia kata tak biasa je produk FRE, produk ni. Produk apa-apa je yang kata selaju ni tau. Malah kita tak perlu cakap banyak pun. Kita je share je dengan kawan-kawan. Kalau dengan kawan-kawan mudah je kan. Kita share bau je. Kita je. Berapa tahun dengan kawan. Liza bermula dengan FRE 4/7/2020 sehingga sekarang 31/8/2021. Hampir setahun lah. Setahun Liza dengan FRE. Alhamdulillah lah. Orang kata apa, Liza bersyukur sangat join take FRE ni sebab Liza tak sangka Cik Pa dari Liza orang kata apa yang biasa-biasa ni bukan kita tak pernah simpan duit tau. Tapi bila kita join FRE ni banyak Liza belajar dari Cik Pa. Cik Pa ajak Liza buat page, buat live,
Cik Puan ajar Liza apa, macam mana cara nak jualan, macam mana nak dapat customer, macam mana nak layan customer. Yang paling Liza paling best lagi Cik Puan ni tak rekod ilmu, Cik Puan ajar Liza cara macam mana nak buat account bank, macam mana kita nak manage duit, macam mana kita nak uruskan keuangan kan. Sebelum ni kita jual produk lain pun tak ada, tak ada benda orang betul founder sendiri ataupun ni ataupun leader nak guide kita ajak macam A sampai Z tau. Tapi Liza rasa macam happy sangat. Jual TF FRI ni orang kata lain daripada lain lah. Satu lagi produk FRI ni dia unik tau. Liza tertarik sebab unik. Sebab tak ada lagi, kita tak ada persaingan tau Cik Po. Kita tak ada persaingan. Ha, kita tak ada persaingan. Kata sebab bau FRI ni sangat-sangat unik. Orang kata apa, kita share bau je. Orang kata kita suka. Kita tak perlu cakap banyak. Betul. Kita tak perlu cakap banyak. Kita tak perlu nak gembang-gembang. Kalau kita jual minyak, kalau kita jual produk orang tahu wangi yang lain pun okey, orang dah biasa bau tau. Tapi dengan FRI ni dia orang tahu apa, bau dia sangat unik. Lepas tu kita tak ada persaingan. Memang Liza rasa kan. Ya Allah, Liza rasa bahagia sangat. Orang kata Liza orang pertama Liza ni kira jumpa FRI ni awal lah. Orang kata tak sia-sia lah Liza duk skodeng Cik Po. Tak sia-sia lah. Liza duk skodeng Facebook Cik Po kan. Liza duk kata, ya apalah perempuan ni jual. Mulalah Liza tak tahu Cik Po founder tau. Sebab Liza ni orang kata bukan jenis orang kata pun Sifu Najib pun Liza tak aku kenal. Tak kenal kan? Liza memang bukan jenis orang tu. Liza pun meniaga, jenis minat meniaga. Tapi Liza jenis meniaga je. Macam contohnya Liza dulu meniaga cadar, kapek. Liza just meniaga je. Orang kata meniaga dan dah untung kita simpan. Tak ada orang kata apa, tak ada step by step lah macam ni cara simpan. Tapi dengan FRI ni, Cik Pa banyak ajar Liza macam mana nak manage account. Kan, macam mana nak susun, macam mana orang kata dari, orang kata kita nampak lah perjalanan tu. Lainlah perubahan kita meniaga tu daripada kita orang kata meniaga tanpa ilmu. Dengan meniaga ada ilmu orang kata. Hero to hero, betul tak Aliza? Dari itu, betul? Macam Aliza kata, Cik Aliza nampak Cik Pah daripada Facebook. Okay, sebenarnya Aliza tahu tak, itulah hasil Cik Pah sebelum tu 6 bulan sebelum Aliza nampak Cik Pah. Setiap hari Cik Pah buat live. Satu hari Cik Pah buat live 2 kali, 3 kali. Satu hari Cik Pah buat live. So sebab tu itulah, Cik Pah selalu kan, live Cik Pah selalu lalu kan Liza punya Facebook kan. Jadi kawan Liza, Liza kata, mula Liza tengok je lah. Lepas tu orang kata, dah apa, masuk lagi. Lepas tu, tak boleh jadi tengok pula. Kadang-kadang kita nak, satu keinginan kita nak tahu tau. Jual apa ni, pewangi. Kita duk ingat pewangi biasa tau. Kita duk ingat pewangi biasa. Macam kita ambil endah tak endah lah. Lepas tu, tak boleh jadi ni. Lepas tu tengok, sejak Liza join live Cik Pa tu, Liza skodan, Liza tengok je lah. Oh, dia rasa dobi. Baru Liza tahu. Masa tu lah mula Liza tengok lagi live. Macam best je join agent. Di situ lah mulanya Liza nak join agent. Daripada 10 botol dia Liza macam orang kata. Sebab memang di FRI Cik Pah tak akan siapa yang dia kata kadang-kadang don't call. Saya nak jadi stokist. Tak Cik, kita pun tak ada stokist dulu. Sekarang ni pun kami di FRI pun tak ada stokist. Cik Pah tahu tak? Sebab niat Cik Pah di FRI nak bantu orang. So kalau siapa yang dekat sini nak dibantu, bermula dengan 10 botol dulu. Bermula dengan 10 botol. Macam Aliza, Puan Aliza, dia bermula 10 botol. Lepas tu 50 botol tau. Masa Cik Pah hantar 50 botol, sebenarnya dia boleh cakap dengan Cik Pah, Cik Pah ini 50 botol, Cik Pah percaya tak? Sekejap lagi Cik Pah balik, saya tak cukup. Memang betul Cik Pah tak. Tapi masa tu Cik Pah dah bawa spare dah. Cik Pah main hari kedua pula. Masa tu Cik Pah ada kelas kat KL kan. Tapi Cik Pah ada bawa stok kan. Cik Pah malam tu, Cik Pah besok Cik Pah nak balik tu, Cik Pah singgah hantar lagi stok. Singgah hantar stok. Ada. Cik Pah memang hantar lagi stok. Simbah stok. Sebab ialah kita jauh kan, perjalanan jauh kan. Itu kalau kita nak bermula berniaga, offline dengan online ni dia lain. Jadi Cik Pah ni suka berjumpa dengan ejen-ejen Cik Pah. Cik Pah suka nak kenal Aliza ni siapa. So Aliza adalah ejen Cik Pah
yang outstation punya agent yang kekal sampai sekarang dah setahun dah. Salah seorang agent Cik Pa ni Aliza. Macam mana proses dia berjalan tu sangat-sangat best. Kat sini Cik Pa ada satu soalan. Ceritakan pengalaman Aliza selama berada dengan Efari. Pengalaman Liza dalam Efari orang kata sangat-sangat best lah. Orang kata satu, Liza banyak dapat ilmu dari Cik Pa. Orang kata di Efari ni banyak-banyak sangat. Masuk abuk lah Liza. Cik Pa kalau orang cakap masuk abuk mata. Satu, orang kata banyak. Orang kata apa, Cik Pa banyak bagi ilmu. Orang kata Cik Pa banyak tanti-tanti mesin. Macam mana Liza macam ni? Banyaklah tunjuk ajar kan. Lepas tu Cik Pa bagi kelas pun cuma orang kata apa, susah lah orang kata founder nak bagi, orang kata baru join tiba-tiba nak bagi kelas pun cuma kan. Orang kata dia akan ambil masa yang lama jugalah kalau kita join satu orang kata agen kan. Bukan dia nak bagi kita kelas dalam tu kan, tapi Cik Pa ajak Liza dari orang kata dari zero. Liza tak tahu pun. Daripada Liza zero sampailah Liza orang kata ke tahap ni lah. Liza berterima kasih sangat kepada Cik Pa sebab banyak sangat bantu Liza kan. Orang kata tanpa Cik Pa pun Liza takkan kat sini. Tanpa Cik Pa keluar produk Efari pun Liza pun tak kenal. Liza pun takkan berjaya sampai simpan dalam akaun sampai ada 20,000. Itu belum, orang kata apa, belum lagi Liza beli macam-macam lagi. Settlekan hutang Viva suami Liza. Bukan hutang lah tapi bukan, orang kata bukan hutang tapi orang kata apa? Pusat teman. Dia nak bayar lansam. Nak bayar lansam orang kata. Orang kata apa nak, kita tak mau fikir hutang lah kan. Jadi ikutkan Aita Viva tu habis tahun ni. Tapi Liza tak nak, ujung tahun tu Liza settlekan juga. Cakap dengan suami tak apalah. Lepas tu orang kata ingatkan kita dah habis tu ada di, kita bukan ditimpa, orang kata ditimpa tangga. Macam dulu suami Liza ni dia baik sangat dengan kawan dia, dia bagi pinjam nama dia tau. Apa tu buat buat kata guna nama dia kan. Nama kereta tu guna nama Yazid kan. Lepas tu kata dia banyak kena saman kereta tu. Sampai dekat 2K Cik Pa. Liza bagi duit. Masa tu bulan 12 kan. Bulan 12. Liza bagi duit kat Yazid 2000K tu settlekan saman. Liza kata tak apa, kita halalkan je lah. Itu dia dengan Tuhan. Kita setak, walaupun bukan orang kata apa, walaupun kawan suami Liza yang guna nama dia kan. Tak apalah kita settle kan. Liza tak mau, kita kata kita tak mau tertanggung hutang. Tak apa, ambil je duit. Kita untung Efari. Ikutkan orang kata kalau kita tak guna apa, lebih lah keuntungan. Walaupun untung duit. Orang selalu cakap Cik Pa, untung RM2 je bolehkah raya, bolehkah senang, bolehkah. Sebenarnya kita ada cara dia. Untung RM2 itulah boleh jadi 400. Untung RM2 itulah boleh jadi 1000. Tapi macam mana? Tapi kena jual tek Efari dululah. Kita boleh ajak cara macam mana kita macam mana kita kata dari RM2 itu kita nak jadi 400 pertama. Dari RM2 itu kita nak jadi apa? 10,000 yang kali kedua. Macam mana kita nak buat? Semua tu dalam TFRE. Kena join dulu baru kita boleh ajak macam mana caranya. Kalau kita tak join, orang cakap. Selalu orang PM. Untung RM2 je. Saya selalu meniaga untung lebih. Ya, orang kata apa. Tapi, lepas tu Liza akan jawab macam ni. Oh, kita ada masalah teknikal sikit. Sekejap eh. Yang penting, orang kata apa, yang penting kita betulkan niat kita. Kita betulkan niat kita, apa tujuan kita nak berniaga, apa BY kita. Kan, kita nak, orang kata berniaga ni kita nak apa. Kita bukan, kita sebenarnya kita berniaga ni bukan kita kerja keuntungan Cik Pa. Macam Liza tak kerja keuntungan. Niat Liza ni untuk bantu suami Liza je. Sebab, yelah, kita faham lah kan, kerajaan ni gaji berapa je. Kalau potong-potong, elah rumah lagi. Dulu bukan macam dulu elang rumah tak kena potong. Walaupun je kerajaan sekarang ni elang rumah dekat 400,000 juga kena potong. Katalah gaji semua pokok dalam 2000, potong tinggal lebih. Itu belum dia nak settle kereta lagi kan. Dia nak beli kan. Jadi macam mana Liza nak bantu suami Liza kan. Jadi ni Liza meniaga ni bukan Liza kerja keuntungan, tapi Liza nak bantu suami Liza. Orang kata Liza nak ubah lah. Orang kata Liza tak mahu hidup susah, tak mahu anak-anak susah. Maksudnya bila nak makan apa-apa, nak tunggu hujung bulan, Liza tak nak macam tu.
Liza tak ambil Liza ni. Orang kata nak tolong suami, nak bagi anak-anak senang. Bukan kita nak kaya sangat, tapi kita nak bantu ramai lagi. Wow. Best pengalaman Aliza kan, walaupun lain agak tersangkut dekat sini, mungkin internet kan kat sini, mungkin kat sana hujan ke Aliza? No, okay, internet sini ni apa? Okay lah. Okay tak internet semua, bagi respon dekat Cik Pak kat sini, mungkin kalau internet ada kurang memuaskan, kita boleh betulkan dengan technician kat Cik Pak kat sini. Okay, jelas kan? Aliza okay. Nampak Cik Pak. Okay. Cik Pak pun nampak. Cik Pak excited dengan Aliza. Batu orang kata apa, dari RM2 itulah kita kena belajar daripada RM2 keuntungan. Kita jangan pandang keuntungan RM2. Orang selalu kalau nak join kan, macam okey, orang setengah kan, ada yang kadang-kadang customer kan, dia kata berapa agency? Okey, dia akan tanya kita, untung RM2 je. Lepas tu rasa macam macam tak apalah, macam tak berbaloi je. Lepas tu dia kena perlu ingat RM2 kita, walaupun kita untung banyak Cik Paul, walaupun RM10, tapi produk tu susah nak, orang kata apa, nak keluar. Susah juga orang kata kita nak ni kan. Tapi FRE ni walaupun untung RM2, dalam 10 botol, dalam 20 botol kita jual sehari. Contohnya Liza jual 10 botol kat makcik kat kedai, gunting rambut kan. Kedai makcik tu kan. Liza hanya share bau je Cik Paul. Bisa share bau. Mula-mula sembah-sembah dengan dia. Okey, sembah-sembah kan. Makcik buat ni. Oh, saya tak buat apa makcik. Saya suri rumah je. Tapi saya berniaga. Liza cakap macam tu. Saya suri rumah je. Tapi saya berniaga. Oh, berniaga apa? Orang akan tanya kita. Oh, kita orang berniaga apa kan? Saya berniaga bau dobi. Bau dobi. Bila orang kata bau dobi tu, orang mesti akan, bau apa bau dobi? Dia ni berniaga. Orang tertanya-tanya kita tau. Orang tanya-tanya kita. Liza cakap bau apa? Kita cakap macam ni je. Saya jual bau dobi je. Orang akan tanya, dia ni biar betul je bau dobi. Adakah je bau dobi? Orang tertanya-tanya kita. Jadi bila kata, oh, bau apa tu adik? Bau dobi. Saya bawa keluar. Kita bawa keluar lah dalam beg kita. Liza memang pergi mana pun Liza memang akan spek. FRE kan dalam beg Liza kan. Okay, Liza spray lah kongsi bau kat makcik tu. Aliza sekejap. Diorang tak adil ni. Diorang dah ambil ni pengalaman Aliza ni. Korang okey ke tak okey ni? Korang okey tak? Kita dengar cerita pengalaman dia, yang siapa yang dekat ejen FRE ni rugi tak ambil cara teknik Aliza. Macam mana dia boleh buat sales? Nampak? Dia jumpa orang tu dalam masa 5 minit sahaja settle. Orang tu makcik tu terus ambil 10 botol. Tidak menjual pun. Tidak menjual tu. Hanya dia menegur saja makcik. Betul tak? Dia tegur saja. Korang okey ke tak okey? Nampak tak? Itu dipanggilkan marketing. Okey, Ain Jamal kata time to start marketing. Betul. Okay, masa kita jumpa dengan orang, kalau kita fikir kita rajin untuk buka mulut, membuatkan kita buat marketing ni, senang untuk kita buat share dengan orang. Kalau orang tanya pertama, betul kita cakap, awak meniaga apa? Oh, saya meniaga ni bau dobi. Korang rasakan orang macam excited tak? Sebab kita, meniaga apa? Meniaga bau dobi. Macam pelik, awak meniaga apa? Saya meniaga bau hotel makcik. Awak betul Cik Pa. Liza akan cakap, kita meniaga bau dobi. Saya jual bau hotel, bau dobi. Dia orang akan tertanya, apa tu bau? Dia pun akan tanya, kita jangan cakap, saya jual perfume makcik. Kalau perfume tu, orang dah biasa dah. Orang takkan excited. Kita cakap, saya jual bau dobi. Dia macam, bau dobi? Dia macam tertanya-tanya. Dia akan tanya kita lagi. Kalau kita cakap, saya jual perfume. Jual perfume. Orang kat je Cik Paul. Sebab banyak orang jual perfume. Terlalu ramai orang jual. Jadi kita, kita ni dalam TFRE, kita sebenarnya tak ada persaingan. Produk FRE paling-paling senang, tak pernah, orang kata tak ada persaingan. Rugi kalau kita, orang kata apa, kita tak ambil peluang ni. Sebab apa? Kita, orang kata apa, produk dia dah senang jual. Kita tak ada persaingan. Kita tak ada persaingan orang. Kita, orang kata lah, contoh orang jual produk pun wangi ni. Orang kata apa, kita tak ada persaingan langsung. Orang kata kita je ada rahsia bau dobi. Kalau ada tu mungkin, orang kata apa,
ada juga lah nama lain, tapi mungkin dia bukan kata bau dobi kan, tapi mana-mana customer semua cakap oh sebiji lah bau dobi. Liza cerita, Liza cerita pengalaman Liza dengan makcik tu kan, masa lepas Liza cerita kat dia tu, Liza kata bau dobi, dia perasaan ingin tahu dia tu, okey dobi apa, kita ada orang kata pergi mana-mana pun kita kena bawa, bawa je sepotong air bola mat, sebab Liza memang suka bawa airfari. Jadi Liza memang dia, Liza letak sampel, lepas tu Liza letak 2-3 botol. Liza ingat dia nak ambil sebotol, 2 botol, 3 botol. Rupanya dia nak ambil 10. Lepas tu dia kata, tak boleh jadilah, saya saya ambil 20 lah. Mula-mula cepat dia 10 dulu. 10 dulu. Masa satu dia, dia ambil 10 botol. Ah 10 dulu. Masa tu Yazid, masa tu Yazid balik, dia ambil 10. Lepas tu kali kedua dia WhatsApp yang besok dia suruh hantar 10 tu, tiba-tiba dia kata, tak apalah bawa 20. Dia ambil lagi 20. Jadi orang kata dalam masa yang sama tu, kita boleh jual kat dia 30 botol. Sebab, lepas tu tadi Liza tanya dia, makcik-makcik, bayangkan seorang orang tua ni, yang berumur 54, dia boleh share dengan jiran-jiran dia. Dia habis stok je, Pa. Wah, habis? Lepas tu Liza kejut. Liza mesej dia, makcik 30 botol dah habis dah. Dah habis dah. Jiran-jiran semua pakai seronok beli, bau wangi. Bayangkan dia umur flat, siapa? Habis satu flat. Dia memang jenis orang ramah kot. Mungkin dia jenis ramah. Lepas tu kata bayangkan makcik yang umur 50 lebih tu boleh share bau FRI tu. Takkan kita yang muda ni tak boleh buat. Kita rasa malu kan, siapa? Sedangkan betul. Orang tua boleh menyaga dengan dalam masa 30 botol. Bayangkan 2 hari tak sampai, siapa 30 botol tu habis. Sebab dia kata cucu dia, menantu dia suka bawa FRI. Itu menantu dia pun bawa pergi kat kilang tu. Kawan-kawan pun suka. Dalam masa yang sama dia bantu juga si kita. Orang kata apa dia, orang kata dia maksudnya dia sebarkan ke, dia macam berkongsi lah kebaikan dengan kawan-kawan dia jugalah kan. Nampak tak pengalaman dia jual macam macam senang je Aliza berniaga. Korang dapat tak sesuatu kat sini? Okey, team. Korang dapat tak? Korang okey tak ni? Dengar tak pengalaman tentang Aliza dekat Ifari ni? Orang tua ada experience je, tapi sebenarnya dalam berniaga ni pokok pangkalnya hati. Kalau sebab kita ni tak ada orang datang bagi kita duit pun, agak-agaknya lah Aliza Aliza jual dengan dia 30 botol. Agak-agak income dia berapa makcik tu? Mestilah dia macam call macam senangnya jual barang ni. Bayangkan satu rumah kalau dia kata nak sekotak lah. Lepas tu campur pula dengan anak cucu dia satu rumah tu dah beli habis. Sebab tu cikgu cakap Afari ni adalah salah satu produk yang senang nak jual. Macam Aliza kata walaupun dia untung RM2 tapi betapa senang dia nak jual 10 botol tu. Tapi betul je, RM20 gaji, RM30 gaji you all satu hari tau. Sebenarnya bukan RM2 dah Liza gaji. Berapa ringgit Liza satu hari? Satu hari tu kalau kita jual, 10 botol kita dapat RM20. RM20 pun itu dah sale kita RM20. Kalau kita lebih jual pada tu, sale kita lebih lagi. Bukannya untung RM2. Sebab FRI ni orang kata paling-paling senang dia jual. Dia berapa sampai tu? Pencapaian tertinggi Liza kan? Dari segi income ke cik Pa? Dari segi simpanan kalau, kan? Kalau pencapaian Aliza, pencapaian Aliza sepanjang dekat Afari yang cik Pa tahu, yang dia buat sales daripada bulan Januari sampai setakat Julai, dia punya prestasi dia jualan sebanyak 73,000. Betul tak Aliza? 75 kot. 75. Okey, 75. Maafkan Cik Pa. Okey, 75,000. Tapi kita tanya simpanan dia macam mana pula perjalanan simpanan dia. So Aliza kita share simpanan Aliza. Macam mana Aliza manage duit tu? Kita dah pening kepala. Macam Cik Pa cakap, Aliza dah boleh bergajikan suami. Sebenarnya bisnes Aliza ni adalah bisnes suami isteri. Tapi Aliza dia bagi gaji pada suami dia. Jadi dia bisnes dengan suami isteri. Aliza dia buat marketing. Suami dia buat jaga account. Tapi walaupun suami dia jaga account, suami dia dapat gaji sebab Cik Pah yang suruh dia bayar gaji. You all buat sales dah beribu sebulan, gaji dah dapat 4,000-5,000, takkanlah tak boleh nak gajikan orang. Bukan lebih 4,000-5,000. Kalau Aliza kata dia kasih gaji kat suami dia 2,000, agaknya berapa sebulan income dia? Tu yang Cik Pah tengah
tengah-tengah buat ni kakelik ni. Tengah buat congak ni. Agaknya berapa sebulan gaji Aliza ni yang orang kata RM2 Aliza? RM2 je untung. Berapa Aliza punya gaji? Ha, jom. Cucu kita share. Kita, kita nak share dengan orang kat sini. Okey, kalau betul-betul kita buat kan, kita income kita boleh dapat sebulan tu dalam 5K. Kalau betul-betul kita kita betul-betul buat sebulan kita boleh dapat 5K. Orang kata sebulan. Kalau kita pergi, orang kata apa, pergi kerja pun, orang kata apa, kita pergi, orang kata makan gaji pun belum tentu kita dapat 5K. Kecuali yang pangkat-pangkat lah, cikgu. Macam kita ni tak ada pangkat ni. Gaji datang hilang pun. Habis pun basic 1,000 kan. Betul ya, cikgu. Tapi dengan FRE ni, sebulan kita boleh capai income dalam 5K sebulan. Kalau betul-betul kita buat, kita betulkan niat kita. Orang kata kita jangan pandang untung. Memanglah Lizzo pun mula dari bawah. Bukan kata naik-naik Lizzo terus kaya. Tak ada. Kita mula dari bawah. Kita orang kata step by step lah kan kita nak naik. Bukan kita lah ni kita buat lah ni kita nak kaya tak. Kita tak akan kata kaya lah ni. Kita kena sabar dulu. Kita peniaga apa pun kena sabar. Yang penting kita sabar. InsyaAllah orang kata bila kita betulkan niat rezeki kita tu orang kata pun datang tu orang kata tanpa kita duga. Macam Lizzo kan, cepa Lizzo tak pernah pun sangka Lizzo dalam akaun dekat 20K. Tu belum belum tolak lagi. Tu belum tolak lagi Lizzo bayar gaji. Kalau orang kata kalau kita nak campur kan, Lizzo bayar gaji lagi. Cepa Lizzo dalam dengan FRE ni Lizzo boleh bayar hibah Lizzo. Lizzo buat hibah untuk diri sendiri sebulan 200.5 dengan FRE Lizzo bayar. Memang dengan FRE Lizzo akan bayar tiap-tiap bulan 200.5 Lizzo buat hibah untuk diri sendiri. Lizzo niat juga, Lizzo nak buat juga hibah kan untuk anak-anak. Anak-anak Lizzo ke suami kan. Kata walaupun Lizzo pun ada insurans juga, suami Lizzo buat. Itu dia, itu duit dia, duit. Orang kata duit kerja dia kan, dia buat untuk kita. Ini diri kita, kita nak ada orang kata apa, macam kita rasa bangga lah walaupun kita ni suri rumah, walaupun kita ni orang kata tak ada lah berpangkat, orang kata tinggi kan, duduk rumah je, tapi kita boleh bayar hibah. Macam mana kita boleh bayar, orang kata kita bantu gajikan suami kita. Macam suami Liza layaklah dapat gaji sebab dia banyak bantu Liza, dia post kan. Dia memang selayaknya lah dapat gaji. Tak apa, kita kongsi dengan suami kita. Orang kata ya, bila orang kata berniaga dengan orang dengan suami ni, orang kata rezeki tu siapa dia datang lagi berganda-ganda tak sebenarnya. Sebab betul? Orang kata apa, kita orang kata dengan suami ni kita bekerjasama kan, rezeki tu orang kata bercurah-curah sebenarnya. Lagi berkat kita berniaga dengan suami sebenarnya. Cepat pernah ada sekali Cepat datang ke KL, Cepat jumpa Aliza secara personally Cepat jumpa Aliza secara personally sebab Cepat nak tahu apa dia punya proses bisnes dengan FRE. Lepas tu Cepat cerita dengan dia, rupanya dia dalam kebingungan macam mana dia nak manage duit dia. Dia dah pening, Cepat, saya dah pening ni Cepat sebab duit masuk setiap hari. Saya dah tak tahu nak manage duit dia macam mana. Start dia bermula dari situ sebab Cik Pa suruh dia buat SSM, dia dah ada. Habis Cik Pa cakap okey lah, buat akaun, buka akaun, okey buka akaun, jangan nama sendiri, buka nama anda syarikat. So kalau besok ni sekarang ni apa income tax tengok kita, korang kena tahu perniagaan bisnes online ni nanti kena kejar income tax, susah. So buka kan akaun, okey. Dan sekarang ni macam mana Cik Pa ajar dia orang ni, okey di partner legend, macam mana dia orang nak asingkan gaji. So kadang-kadang kita bisnes online, kita tak ambil gaji kita. Betul tak Aliza? Cik Pa marah Aliza. Aliza macam mana ambil gaji? Kena kasih Yazid gaji. Aliza kena ambil gaji. Yang kita belajar. Yang Aliza dengan Yazid ni sekarang suami isteri masing-masing ambil gaji. Kan macam mana Aliza boleh manage gaji tu? So kita tanya dengan Aliza, macam mana dia ambil gaji? Okay, dulu kan, dulu Liza tak pernah ambil gaji tak Cik Pa. Simpan je biar beranak situ. Memang Liza tak pernah kan. Sejak Cik Pa cakap ambil gaji asingkan baru kita nampak tau. Rupanya akaun kita tu orang kata apa lagi cantik lah. Akaun kita tersusun, kita nampak peningkatan duit kita. Kita tak boleh kata satu akaun tu kita biar je kat situ. Lepas tu dari situ Liza akan ambil gaji. Macam Cik Pa ajak Liza lah, ambil gaji berapa peratus, ambil gaji kan, tolak apa,
kos kita ke apa semua, okey, itu semua gaji. Tapi yang penting yang satu lagi kita berat, jangan pakai duit restock barang. Jangan pakai duit modal. Liza pesan nanti sakit kita nak restock. Sebab tu kebanyakan orang meniaga, meniaga hari ni beli sampai ni, lepas tu besok kali kedua nak restock duit tak ada. Sebab pakai duit perniagaan. Sebab tu kita tak boleh rompok duit perniagaan kita. Kita kena asingkan. Kita kena, what apa, kita kena manage dah. Okay, restock bulan ni aku berapa? Aku bajet apa? RM10,000. Kita kena dah, kita kena dah catik dah. RM10,000 aku set. Han jalan tak jalan, kita tak boleh fikir macam tu. Kita kena set dalam fikiran kita, RM700 restock, RM700 kita kena set. Kita tak boleh, RM700 boleh ke aku jalan ni? Kita kena, orang kata, simpan manage duit untuk meniaga kita, kita kena ada target. Kita orang kata Aliza boleh cip Aliza macam mana Aliza manage masa? Okey, dari segi masa pula. Okey, dari segi masa pula. Pukul berapa bangun? Masak pukul berapa? Bila masanya Aliza free untuk buat marketing ni? Mungkin orang kat sini dia sendiri rumah, diorang tak boleh nak betulkan manage masa diorang. Aliza boleh share dengan kami semua, mungkin diorang kat sini ada yang sendiri rumah. Macam mana Aliza managekan masa Aliza? Bila masa Aliza masak? Bila masa Aliza tidur? Solat macam mana dengan anak lagi? Siapa yang masa Aliza solat tu? Siapa yang jaga anak budak-budak? Budak-budak sebab budak kecil kan? Macam mana Aliza boleh masa? Mungkin boleh share dengan kami. Boleh je Pak. Okay, dari segi masa pula macam mana Aliza manage masa Liza. Okey, waktu pagi Liza akan bangkit awal dalam 5:30 cik Pak. 5:30 Liza akan bangkit. Tapi kalau malam tu memang Liza tidur lambat dah kat 2 pagi. Settle ke lipat baju ke semua. Liza akan tidur lewat lah. Lepas tu Liza kata apa. Kau kata marketing tengah malam, kadang-kadang pukul 2 pagi pun malam mesej customer juga. Walaupun pukul 2 pagi kan. Pukul 5 Liza dah bangun lah. Okay, Liza dah, orang kata dah pukul 5 bangun. Dalam pukul 7 tu Liza dah start. Dah orang kata apa, dah settle dah sarapan pagi budak-budak. Liza, 7 tu Liza settle sarapan pagi budak-budak. Pukul 7 tu settle. Anak ni cacau, okay. Pukul 7 tu Liza settle makanan budak-budak. Lepas tu budak-budak datang, Liza uruskan mereka mandi dulu. Mereka mandi dulu, Liza settle bagi mereka makan dulu. Okay, mainlah, tengoklah TV, nak tengok TV. Ya kan? Tengoklah tak nak main ke apa. Liza biarlah diorang main. Sambil-sambil tu Liza kita pantau lah. Kita orang kata pun, kita kadang-kadang customer balas mesej pun kita balas jugalah. Tapi kita janganlah orang kata dalam masa sama kita lalai ke apa, kita kena cekap lah. Maksudnya kita kena elok lah bila time diorang berak ke apa, makan jangan bagi kenyang. InsyaAllah, yang mana dua orang Liza sebab dari baby tau cik Pah. Memang senang sebab mereka ikut jadual kita. Bila time pukul 12, time 12:30 dekat pukul 1, time waktu tidur budak-budak kan. Time pukul tidur waktu budak-budak. Bila time waktu budak-budak dah tidur lepas makan tengah hari kan, Liza settle mereka makan tengah hari apa semua dulu. Pukul 12 dekat pukul 12:30 lepas time tidur. Okay, masa tu dah Liza dah kurang dah masa cik Pah. Maksudnya Liza boleh rehat, Liza boleh solat 1:30. Jadi tak ada masalah untuk Liza solat ke apa. Tak ada masalah untuk Liza solat ke apa. Sebab time waktu mereka ikut time. Sebab Liza sebab Liza latih dia orang dari baby. Bila pukul 12 dah lepas dalam makan pun, pukul 12:30 tu mesti waktu tidur. Mesti waktu tidur. Tidur dulu, nanti dekat petang lagi, dekat pukul 4 lagi ke, kadang-kadang 3:30 lepas makan. Tapi pukul 4 tu wajib orang kata time mandi dia orang lah. Pukul 4 tu time mandi dia orang. Liza akan bagi mereka makan ke, makan-makan dulu waktu petang. Mereka akan mandi. Mereka akan mandi. Liza akan mandilah sebab kita ialah, kita kan macam Liza jaga itu, Liza jaga baby sampai 4 orang cik Pah. Baby tu nak mandi seorang-seorang. Tapi orang kata kita kena cekap lah. Kita kena cekap lah. Maksudnya kita, kalau kita buat kerja pun lah balai, memang masa tu tak boleh lah. Kita kena cekap. Buat kerja. Macam jaga budak ni memang kena cekap. Tak boleh orang kata lemah lembut. Tak boleh lengah-lengah kangkung lemah lembut tu tak boleh.
Sebab kita kena cekap, kita kena bagi masa kita sebab kita syak dah. Pukul 4 ni lepas nak mandi ni, lepas nak makan lagi. Sagi pukul 5:30 sagi lepas nak balik. Sagi nak buat susu lagi. Yang mana susu badan tu kita nak rendam dengan air panas lagi. Kita nak susu, kita nak masak pukul berapa? Nampak dia tak boleh berhenti kan? Masak pukul berapa tu? Masak tu cepa, masa waktu dia pun main tu dalam pukul 9 tu kan. Kadang-kadang Liza masak awal sebab dia pun dah sarapan pagi kan. Kita nak masak awal pun terlalu awal sangat. Kadang-kadang macam kalau Liza ada meeting dengan cepa, Liza masak awal. Liza tak mau terganggu lagi dia pun lambat. Ni kan bila meeting dengan HQ, Liza pagi-pagi akan masak awal dah. Liza akan masuk dalam pukul 7 tu, okay settle dah masak. Tapi orang kata apa kalau macam hari biasa tu, dalam pukul 9 tu Liza akan start masak lah. Budak-budak main sambil-sambil Liza pantau lah. Sambil Liza pantau dia pun main kat depan tu. Sambil Liza. Budak. Hebat. Kan. Tapi kata apa dalam masa sesama kan, sampai kita kita orang kata apa masak-masak pun kadang-kadang customer mesej. Kita pun sambil masak sambil mesej. Sambil masak sambil mesej. Macam tu lah. Kita kata apa? Kadang-kadang orang pelik kan? Macam orang kata orang pelik. Dia ni tak mengasuh ke? Tak ni. Sebenarnya kita kena pandai manage masa Cik Pa. Bukan kita tak bagi. Kita bagi makan semua. Kita bagi orang kata apa cukup. Kita bagi makan. Kita bagi dia tengok TV. Tapi kita macam mana kita nak buat? Jangan kata orang kata apa. Orang selalu cakap dia ni mengasuh ke menyaga ni? Nak mengasuh ke menyaga? Tapi sebenarnya masa tu kita yang pandai kena manage sendiri. Contohnya bila Liza time masak, walaupun Liza masak, Liza pergi tengok budak-budak tu. Sambil masak tinggal-tinggal set tengok. Liza orang kata apa, dalam masa yang sama Liza boleh masak, Liza boleh basuh baju. Liza boleh balas mesej kat customer. Patah, Liza boleh basuh baju. Kata apa, lepas tu Liza pantau budak. Orang kata, tapi orang kata kita kalau buat jaga budak ni kita kena cekap lah. Kalau macam setakat baby main-main kat situ kata, selalunya kalau macam waktu pagi kadang-kadang baby kadang-kadang waktu pukul 9 pagi tu dia pun masih macam ada yang nak sambung tidur. Baby kan cik Pa? Kadang-kadang dia pun nak sambung tidur kan? Kadang-kadang dia pun waktu main. Tapi tak apalah, kita biarlah itu sambil kita tengok. Sebab dia pun ni cik Pa, dia pun takkan gaduh. Sebab Liza dah latih dia pun dari kecil, dari baby. Jadi dia pun ikut peraturan Mama Liza. Dia pun sebab dia pun kat sini dia pun akan panggil Mama Liza. Orang kata bila dengan Mama Liza dia lebih akrab siapa. Dia pun bukan panggil makcik ke apa. Sebab bila dia panggilan Mama ni dia pun akan lebih akrab macam seolahnya dia pun anak kita lah. Jadi dia pun dengan kata jangan. Okay Aliza, Cik Pa ada 2-3 komen yang ada komen ni Aliza cakap ni. Ada yang komen, Nur Faizan cakap tabik spring dengan Aliza. Dia cakap Raizah Global, Aliza pandai manage masa. Ni tim-tim kita ni. Noriana Abdul Aziz, manage masa paling penting. Nurul Amalina, power kat Liza. Kan korang nak tahu tak macam mana dia boleh power masa tu. Macam cakap, managekan masa, plan list. Ain Jamal, macam Ain anak mengasuh. Tak takut. Macam Ain anak mengasuh tak takut. Tak takut macam mana dia gantung sikit. Dia mengasuh juga Cik Pa, dia mengasuh juga tapi anak mengasuh dia tak takut. Sebab mungkin dia baru, sebab Ain lepas dia berhenti kerja, Liza ajaknya Ain pada dua rumah dia mengasuh. Mengasuh, carilah anak-anak siapa. Mungkin dia dah ambil anak mengasuh tu dah besar tau. Macam Liza pula, dia orang duduk dengan Liza ni dari baby. Cik Pa, dia pun duduk Liza ni dari start baby. Bila orang tak ada ni, dia pun ikut jadual kita tau. Tapi anak-anak Liza memang kata bagus lah anak-anak mengasuh Liza ni. Semua dekat cakap. Liza kata, saya kita makan. Dia pun semua main makan. Aziz Muzaffi tengok TV. Aziz Muzaffi cakap, bukan calang-calang boleh mengasuh, kesabaran itu tinggi, terbaik Aliza. Kan. Yelah, siapa yang boleh jaga anak, managekan masa. Nak jaga anak lagi, nak masak lagi. Kalau Cik Pa dah bye-bye dah, say goodbye memang tak larat. Tapi orang kata apa, penat tu memang penat Cik Pa. Tapi sebab kita suka budak kan, kita minat kan. Orang kata tak apalah, kita anggap pun dia orang pun. Sebab tu kita kena betulkan niat kita. Buat apa pun betulkan niat. Kita meniaga macam Liza mengasuh. Bukan Liza kerjakan, Liza nak duit sangat Cik Pa. Sebenarnya Liza mengasuh bukan niat Liza nak duit pun.
Tapi Liza niat bantu parent-parent, kawan-kawan, jiran-jiran. Sebenarnya yes, niat Liza macam tu je. Nak kata kata orang kata apa, kadang-kadang parent balik lambat, Liza tak pernah cahuti je pa. Kata alah tak payah ni lah. Kata apa, tak payahlah. Liza lebih kurang je sebab Liza bukan niat Liza ngasuh ke apa, Liza kerja orang kata keuntungan tak. Liza orang kata apa, Liza niat bantu. Liza nak bantu parent. Macam tu juga Liza join FRE. Niat Liza nak bantu ramai lagi. Suri-suri rumah yang orang kata tak ada keyakinan, yang tak ada income. Orang kata apa, bila orang kata kita dengar FRE ni, kita boleh orang kata ada syarikat sendiri. Kita boleh ada simpanan sendiri. Siapa tak bangga cikgu kan? Aliza ada berapa orang team sekarang? Kalau korang nak tahu, Aliza ni dia ada team tau. Dia boleh buat retail. Dia ada team juga. Ada berapa orang team Aliza? Macam mana Aliza boleh bina team? Team Liza yang aktif, yang orang kata yang sekarang yang yang legend lah, visit yang legend kan, Liza ada 6 orang yang paling aktif lah. Yang paling aktif 6 orang. Lepas tu yang 5 orang Liza agent baru yang join TFRE. 2 orang agent lelaki, satu Faris, satu yang kedai Dobi. Yang kata lagi ni yang semalam ada join team lagi seorang. Jadi orang kata team baru Liza 7 orang dah yang untuk yang ni. Tapi yang paling yang aktif, yang paling yang orang kata team lama 6 orang. Liza fokuskan pada 6 orang ni sebab dia orang macam Kak Zu walaupun dia kerja bank tapi dia offline dia memang power je kau. Aliza, berapa setiap team Aliza dah break setiap seorang? Berapa diorang boleh buat duit? Okay. Selama jual FRE ke Cik Pah? Maksud Cik Pah, kalau satu bulan tu berapa income diorang? Diorang dah break sales. Ada tak yang dah pencapaian diorang buat 1,000 hingga 5,000 ataupun 3,000? Berapa pencapaian dia? Macam Ain dah sampai dah macam watak Ain dalam sebulan tu boleh break lah. Dia sampai dekat orang kata apa, dalam 200 botol yang kadang tiap-tiap bulan tu kan. Dia boleh capai dekat dalam sampai kan. Dia boleh capai. Kazu pun dia boleh, Faizah pun dia boleh dekat 10 juga. Dekat boleh capai kalau macam total dia jual FRE lebih pada 10,000 lah. Kalau dari dia start jual FRE. Wah. Ingat tu. Macam Ain tu. Macam Ain Jamal tu, dia orang kata apa, kalau dia tak tolak, macam dia banyak beli, dia banyak orang kata buat muka kereta dalam asyik FRE, dia boleh buat muka kereta, dia tak tolak to, kalau dia tu tolak tu 8,000 je apa, kalau campur tu lebih lah, dekat 10,000 lebih jugalah. Macam Ain Jamal, sebab Ain Jamal tu dia memang dia aktif lah. Dia sebulan tu dia restock dia tu. Walaupun kadang dia restock, orang kata je sebulan maksudnya dia ambil awal bulan 100, tapi nanti tak sampai seminggu nanti dia akan restock lagi. Ain Jamal. Faizah pun macam tu. Orang kata dalam sebulan tu dia pun boleh restock dalam 200 lah. Macam Kazu pula, hari tu dia baru ambil 100. Lepas tu tadi pun dia mesej Liza juga. InsyaAllah dia nak restock lagi 200. Patutlah dia. Dah nampak dah Cik Pah. Putih ke? Cik Pah putih ni. Tak ada live pun. Apa tengok live pun ada tak? Tak ada. Ni cepa putih kot. Cepa yang putih tu. Jom sini. Betul lah cepa kot. Tapi mama tak nampak komen tu. Okay. Okay, kita sambung lagi. Terputus lah. Ya, Cik Pah kot. Asal ya Cik Pah tu.
Tak ada. Ada tadi ada gangguan dekat sini. Ada satu ada masuk email tadi. Jadi dia tertekan kat sini. Dia hilang. Terus lah technical problem. Minta ampun. Cabaran. Cepa baru nak cakap dengan korang. Cabaran Aliza. Apa cabaran Aliza? Cabaran Cepa macam tadi. Kan? Cepa hilang dari radar. Maafkan saya. Apa technical problem. Okay Aliza. Kita sama balik. Aliza sepanjang Aliza berniaga dengan Ifari kan. Mesti ada cabaran dengan keluarga. Kadang-kadang kita kena hina dengan keluarga kita. Kadang-kadang kita kena hina dengan keadaan sekeliling kita. Pernah Aliza mungkin dalam bohong lah kalau kita kata dalam perkahwinan kita, sepanjang perkahwinan kita, kita sentiasa orang kata ada duit je kan. Mesti kita ada cabaran. Apa cabaran Aliza? Kalau sebelum Aliza berniaga ni, pasti Aliza ada cabaran. Kita ada cabaran, ada roadblock dia sebelum Aliza nak berjaya sekarang. Boleh share dengan kita orang. Okay, cak. Orang kata apa, cabaran Liza, orang kata banyak lah. Orang kata apa, cabaran Liza paling cabaran, apa tu, bila family kita, orang kata apa, bukanlah family, orang kata di kalangan adik-beradik, bukanlah adik-beradik kandung lah, orang kata yang selalu downkan kita. Maksudnya, macam orang akan pandang suri rumah ni, Cikpa, macam tak ada apa, Cikpa. Macam orang kata, macam kita ni menyusahkan suami lah, kan. Macam orang kata suri rumah ni, orang kata apa, orang kata tak boleh, dah tak ada duit. Lepas tu bila apa-apa, bila macam kita nak buat apa-apa satu benda kan, suami kita contohnya lah, suami kita nak beli sesuatu rumah ke, orang akan macam downkan kita. Mampu ke suami nak bayar tu? Nanti mampu ke? Macam orang petikaikan lah, macam seolahnya suami dia, orang pandang rendah pada suami kita lah. Lepas tu orang kata sebab tu Liza tak nak orang, maksudnya orang sekeliling, orang kata macam di kalangan adik-beradik lah, tak kisahlah, orang kata sepupu ke apa, mesti ada Cik Paul. Orang kata mesti ada di kalangan tu daunkan kita Cik Paul. Macam dia orang aku pandang rendah, tak pernah pandang kita orang kata apa, berduit tau. Jadi nak tegur kita pun rasa malu. Orang kata bila apa tu kita tak ada duit ni, orang macam kita suri rumah Cik Pa, dah lah kita suri rumah tak pandai apa, tak ada berjatuh yang orang kata apa, bukan di kalangan orang kata apa tangan kerajaan kan, jadi kita tak ada duit kan, orang selalu anggap kita ni macam tak berguna lah Cik Pa, macam tak berguna suri rumah yang orang kata apa yang selalu habiskan duit suami, yang tak mampu nak beli apa-apa. Dia sikit sebanyak Cik Pa, dia macam orang kata dia dalam masanya macam apa tu, dia merendahkan suami kita tak Cik Pa? Dia merendahkan suami kita. Itu cabaran pada Liza. Liza kata aku nak berjaya, aku nak bantu suami aku. Aku kata. Itu sebab tu Liza tekad. Liza nak menyaga, nak cari duit nak bantu suami. Liza tak mau orang kata apa, orang pandang rendah kat suami Liza. Orang kata apa, suami aku ni tak mampu. Gaji banyak ni mampu ke nak beli rumah? Gaji macam ni betul lah. Tak apa. Walaupun gaji suami aku tak mampu, aku mampu. Aku akan cuba mampu. Aku buat bisnes. Aku akan bantu suami aku. Macam tu. Orang kata cabaran Liza yang tu lah. Orang kata tapi Liza tak ada lah. Waktu kita nak. Ada lah. Orang kata bohong lah Liza kata. Tapi di kalangan adik-beradik itu, bukan orang kata walaupun bukan adik-beradik kandung kita lah kan. Sebelah mana pun, jadi kita tak amalah orang kata cerita keburukan orang ke apa, tak ada lah Cik Pa. Tapi orang kata itu cabaran Liza untuk berjaya. Liza anggap Liza pejam mata je. Tapi orang kata tapi sedihnya, sedih kita kan Cik Pa kan, bila orang hina kita Cik Pa, macam orang anggap kita ni tak guna tak Cik Pa, macam kita ni orang kata kita ni tak boleh nak tolong suami kita. Kadang-kadang dulu Liza nak rasa macam aku ni dah tak raja Cik Pa. Macam aku ni tak mampu nak tolong suami. Macam Liza nak raja suami, Liza tak bagi Cik Pa. Dia tak bagi, dia suami dia jaga anak je. Tapi orang kata Liza rasa sedih juga bila orang anggap Liza ni macam aku ni tak guna kan. Lepas tu Liza tekan Liza macam mana pun aku akan, tak kisahlah aku mengasuh budak ke, aku menyaga ke, tapi aku nak berjaya. Aku nak tolong suami aku.
Aku kata aku tak mahu dah. Orang kata orang hina aku ni. Orang kata apa, suri rumah tapi hampirkan duit suami kan. Liza paling, paling Liza sedih kan bila orang hina suami Liza. Cik Pa, pandang rendah suami Liza. Liza tahu gaji suami Liza rendah, Cik Pa. Jadi Liza tak mahu orang, maksudnya orang anggap bila bila orang hina suami Liza, Liza rasa sakit je pun. Liza terlalu sakit sebab kita susah senang sama-sama kan. Macam Liza susah senang bersama dengan suami Liza dari bawah je pun. Kami masa baru kahwin, kami tak ada apa-apa pun. Sewa rumah, sewa rumah, apa TV tak ada, peti es tak ada. Kami duduk je dengan beg baju baru first kahwin. Lepas tu suami Liza, orang kata apa, ada rezeki sikit. Ha, orang kata kami tu pun kami beli hutang, beli TV. Tapi nampaklah perubahan kami lepas kami dah meniaga ni, kami orang kata banyak yang ubah. Daripada kami susah, kami boleh capai. Orang kata apa, boleh orang kata senang sikit lah. Tapi bila Liza jual FRE, lagi Liza rasa bersyukur cik pun. FRE ni banyak orang kata bantu Liza. Orang kata boleh, orang kata apa, jadi orang kata yang biasa ni jadi luar biasa. Sebab Liza memang orang kata bersyukur sangat lah Liza jual FRE. Dulu Liza orang kata apa, ada simpanan cik pun, tapi tak macam orang kata ada simpanan tapi tak macam dia. Liza jual FRE ni, Liza ada simpanan lebih pada 20,000 cik pun. Liza rasa bersyukur sangat. Eh, tak sangka walaupun apa tu, aku suri rumah tapi aku boleh buat 20,000, aku boleh ada simpanan. Sebab tu Liza tak nak daripada diri Liza, aku nak berjaya, aku nak berjaya, aku tak mahu dah. Orang anggap aku ni macam tak guna. Dulu orang banyak hina Liza. Macamnya, maksudnya kita 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 tak kerja yang elok je pun. Kita suri rumah je, tak ada income. Mana orang nak kawan kita, mana orang nak pandang kita kan. Orang takkan pandang kita je pun. Berkata adik-beradik. Tapi Liza bersyukur sangat ada suami yang banyak support Liza. Lepas tu orang kata family belah Liza yang banyak support. Kakak Liza, adik Liza, dia pun selalu bagi semangat. Apa kakak? Tak apa je. Kau penjaga je. Kami support. Tapi adik-beradik Liza banyak support Liza. Dia orang kata tak apa, penjaga je. Tapi orang kata cabaran Liza tu lah. Bila orang hina suami Liza, Liza terasa palik tak cik pun. Liza rasa macam ish. Apa rasa orang rendah-rendahkan suami kita macam tak mampu. Mampu ke kerja banyak ni nak beli apa barang-barang anak lagi macam ni. Macam seolahnya lelaki Liza tak berusaha, tapi suami Liza dia buat yang terbaik cepa. Dia OT, walaupun dulu Liza tak berniaga pun dia OT. Walaupun Liza berniaga sekarang ni pun dia tetap OT cepa. Dia cari duit lebih. Dia cari yuran untuk anak dia nak sekolah tahun depan cepa. Dia ada plan lah. Suami Liza ada plan lah. Seorang RM1,000 ni mama, dia pun ni abah kena OT lah. Dia tak harap pun duit Liza berniaga. Dia tak harap cik pa. Tapi orang kata kita cari Liza berniaga ni pun Liza nak bantu dia. Bukan orang kata mungkin satu hari nanti dia boleh beli rumah, Liza boleh bantu dia. Bila Liza ada bisnes ni, Liza boleh bantu dia beli rumah. Orang kata mana yang hina-hina macam suami Liza tu, orang kata pun boleh orang kata yelah, kami buktikan walaupun Liza ni suruh rumah tapi Liza mampu bantu dia, bantu dia tambah income. InsyaAllah boleh, boleh Aliza. Tadi Aliza dia share dengan Cik Pai, Aliza kata hasil daripada FRE, Aliza dia bayar full settlement kereta kancil kan, kereta kancil Aliza. Viva, orang, Viva Cik Pai. Viva kan. Orang yang inaya Aliza tu, yang Aliza dah bayar yang saman-saman tu, Aliza tahu tak, Aliza buat kebaikan dekat situ, Allah gantikan dengan yang Aliza berjaya sekarang. Sebab tu untuk kita berjaya, Allah akan uji kita dengan ujian yang amat besar. Memang kita akan jalani dengan ujian yang paling-paling besar. Dan kita kena ingat, di sebalik ujian yang Allah uji kepada kita, dia nak bagi yang terbaik, yang lagi besar, yang lagi baik dengan kita. Dan apa hari ini Aliza dapat sangat-sangat berbaloi. Betul tak Aliza? Dan Cik Pa nampak kan, dekat sini Cik Pa rasa pasangan yang paling bahagia yang Allah jodohkan Aliza dengan Yazid adalah pasangan yang paling bahagia. Sebab beruntungnya Yazid mendapat seorang isteri yang sangat-sangat prihatin dengan Yazid. Tersentuh Cik Pa. Tersentuh. Tak semua orang akan dapat nikmat macam gitu kan. Kadang-kadang kita ni bila
beruntungnya Aliza sebab suami dia masih kekal dengan pekerjaan dia sekarang. Tapi oleh kerana dia nak bantu suami dia, dia cari jalan macam mana dia nak naikkan maruah dia. Orang kata kalau kita nak berubah hidup, kan, kita nak orang dah selama ni, orang jatuhkan maruah kita, dengan apa kita nak naikkan maruah orang tu, seseorang tu. Kita jangan balas. Kita tunjukkan bisnes kita, kita tunjukkan sukses kita. Kita buat bisnes kita sampai kita berjaya. Encik Paul, Liza ni, Liza nak bantu suami je. Liza dah orang kata apa, Liza, Liza tak boleh Encik Paul bila orang merendahkan suami sikit sebanyak, kita terasa Encik Paul. Yalah, macam Encik Paul, Encik Paul family. Encik Paul paling pantang kalau orang sentuh family Encik Paul. Encik Paul tak suka orang sentuh family Encik Paul. Kan, macam Liza mesti suami dekat situ, Encik Paul nampak kita orang isteri. Lepas tu Liza nak bantu apa, mak Liza, adik-beradik Liza, macam adik-beradik Liza dalam kesusahan duit ke kan. Macam sejak Liza jual FRI kan, bila dia cakap, Ija nak pinjam RM2,000, Liza bagi je Cik Pah. Adik-beradik Liza. Liza bagi je kat rakam dia. Lepas tu, buat Liza. Bagus tu. Nak pinjam, nak pinjam ni adik-adik nak pinjam, nak kata nak bayar rotek ke? Tak apa, Liza bagi je. Liza memang, Liza orang kata pemudahkan urusan adik-beradik Liza. Liza sebenarnya, Liza ni dia ni tak berkira dengan adik-beradik. Kalau Liza ada duit, Liza bantu. Memang Liza, niat Liza berniaga pun nak bantu family adik-beradik Liza kan. Macam kalau adik Liza, kakak Liza, nak pinjam ni sat untuk nak ni, nak guna duit. Macam tak lepas kakak Liza, Liza bagi je. Memang Liza bagi je, tak apa Liza murah, apa mudahkan usaha adik-beradik. Sebab mereka yang bagi semangat, adik-beradik Liza, kakak Liza, adik Liza, mereka bagi semangat. Tak apalah, berniaga je, kami sokong ha, kami ni. Kata apa. Orang kata dalam kalangan adik-beradik ada yang sokong kita, tapi adik-beradik Liza alhamdulillah lah. Orang kata sebab kami ni susah tak, kakak Liza bukan yang senang, adik Liza pun kerja biasa je. Kakak Liza yang dah kahwin-kahwin tu pun bukannya orang yang senang-senang Cik Pa. Jadi bila kita senang mereka pun tumpangin mereka, kita boleh bantu mereka. Liza boleh bantu dengan ekonomi mereka kan. Liza boleh bantu dari segi-segi, kita boleh bagi kat mak duit tiap-tiap bulan. Betul. Kita boleh kongsi rezeki. Malah dia cakap dengan adik-beradik, jangan berkira, insyaAllah luas rezeki kita. Raiza kata the best revenge is, revenge is result. Betul, betul, betul sangat. Kan, apa yang kita buat kan, kita nak membalas dengan orang ni, sebenarnya kita tunjukkan result. Itu je. Kita tak payah nak membalas-balas dengan orang ni apa. Kalau kita nak, kalau kita pernah jatuh, kan, orang yang menghina kita, kita tunjukkan result. Kita bangkit balik, bangkit balik. Dan kita paling best lagi kalau membanggakan diri kita bila kita buat bisnes tu menjadi, kita seorang suri rumah, kita boleh gajikan orang, kan, kita ada simpanan, itu yang best tu. Apa, suri rumah bergaji CEO. Ini yang Aliza dapat, dapat title ni, suri rumah bergaji CEO. Aliza, 360 darjah berubah kan hidup sekarang? Macam mana? Betul je Pak, berubah sangat. Bila Liza jual TF hari, Liza rasa, ya Allah, betulnya lah aku jumpa TF hari yang orang kata apa, awal kan. Lepas orang kata apa, Liza, orang kata tak awal lah, Liza bukannya lewat dah jumpa TF hari ni. Bukannya orang kata, masa tu Cik Pak baru buka, orang kata, kalau aku lagi awal macam Cik Iyah ke, maksudnya bulan 5 aku kata mesti seronok kan. Sebab masa tu, Liza tengok live Cik Pak pun Liza dah jumpa pun dalam dekat dah bulan 7 dah. Memang dalam bulan 6, ujung bulan 6 tu baru Liza nampak live Cik Pak. Kalau betul dalam diri Liza, kalau lah mama jumpa Cik Pak ni awal, pasal mama ni orang kata pun boleh bina tim lagi ramai. Ramai kan. Okay. So Aliza di atas apa? Terima kasih Aliza sebab banyak share dengan kita kami ni. Korang okey tak? Seronok ke seronok malam ni share Aliza? Tak lama lagi nanti Kak Aliza ada result dengan yang kita nak dengar nanti. Kan? Tak lama lagi nanti korang pula yang bawa-bawa tim anak-anak apa, tim Aliza pula ada result lepas ni. Okey? Okey korang semua. Ada sini. Kak Aliza atas penghargaan. So, di atas tanda terima kasih Cepa pada Aliza, Cepa nak pergi Aliza, okay, Mas pada Cepa. Antara legend Cepa
yang terpilih pada bulan Ogos. So, kita dah melamar Aliza dekat dalam live ni. So, tanya Aliza. Terima kasih, Jepa. Soalnya aku nampak lelaki aku. Okay, itu dia nampak. Nampak tak? Jepa, alright. So, jadi ini adalah sales Aliza pada bulan lepas. Dia achieve target ni. Dia bulan lepas dia pay RM10,000 sales Aliza. Okay, so tanya Aliza. So, nanti Jepang kena post this ambil gambar Sophie, okay? Okay, Jepang. Terima kasih, Jepang. Okay. Mewakilkan kat sini. Jepang melamar Aliza di dalam sini sebagai saksi yang 20 mata yang ada dengan Jepang di dalam live ni. Okay, Aliza. Jepang rasa hanya di sini saja sebelum kita akhiri. Pesanan Aliza untuk kita fans Safari kat sini dan tim-tim Safari kat sini. Apa nasihat okay. Aliza? Pesanan Aliza, orang kata pada yang baru nak join, kita tak perlu nilai keuntungan RM2. Macam tu, sikit keuntungan, sikit ke apa, kita jangan nilai. Kita kena betulkan niat. Mula je bertindak. Kita kena bertindak. Apa-apa kena ada tindakan. Kalau kita tak ada tindakan, kita tak akan berjaya. Lepas tu kita jangan fikir terlalu lama. Boleh ke ni? Boleh ke? Kita jangan. Kita cakap je kita boleh. InsyaAllah kata kita boleh. Kita boleh, orang tak boleh capai. Orang tak boleh capai apa yang kita impiankan. Janji kita bertindak. Lepas tu pada tim-tim yang baru yang nak join ke apa, kita bertindak je. Mulakan tindakan kita. Kita betulkan niat. Orang kata insyaAllah, orang kata apa yang kita impian kita akan capai. Okey, terima kasih Aliza banyak-banyak diataskan luangkan masa bersama Cik Pa hampir satu jam di sini. Kan, walaupun dia kata suri rumah kan, jadi anak pun tetap dekat situ. Itulah cabaran kita sebagai suri rumah, tapi tak ada halangan pada Aliza kan untuk buat live. Kita pun bukan yang minta cara live kita dekat sini. Kan, janji yang penting kita nak buat bisnes tu. So korang macam mana hari ni? Okey tak semua? Terima kasih di atas pengundian tanya. Kan best tak? Memang best berhasil dengan cerita Aliza. Siapa yang nak ikut join dengan tim Aliza adalah tim master partner kita HQ di Kuala Lumpur. Dia duduk di Bangit. Okay. Siapa yang nak jadi agent, siapa nak jadi apa nak ambil barang restock ke COD, dia ramai kawasan-kawasan agent-agent di kawasan situ pun boleh buat COD. So korang boleh contact dengan Aliza juga nak tahu tentang cerita Aliza ni siapa, okay. Siapa macam mana dia buat sales. So, korang kena follow di dalam page Syafari Eva. Banyak agen-agen kita yang dah ada proven success, yang mereka bermula daripada hanya pembeli saja, asal pembeli je. Memang betul Puan Aliza kata, Cik Pa pun pesan, jaga jangan tamak, okay? Jangan terus buat pijas, untung RM2 je, untung RM2. You all, dalam sistem FPI adalah kita harga runcit. Lagi banyak you all beli, lagi banyaklah you all dapat keuntungan. Dan yang paling penting, barang tu senang flash, satu. Yang kedua, dia senang nak flash. Lepas tu yang kedua, keuntungan tu you all dapat lagi cepat. Barang tu senang, tak expire dan senang kita nak share. Dan paling best sekali, barang tu sangat-sangat unik. Macam Aliza kata, barang ni senang jual. Awak berniaga apa? Saya berniaga bau dobi. Awak berniaga apa? Saya berniaga bau hotel. Itulah adalah bisnes Safari, okay? So jom follow rapat-rapat dengan Safari, Safari team. Dan korang kalau nak berminat, korang boleh dapat kontak ejen-ejen Cik Pa di sebelah sini. Ada kita punya komen dekat situ. Korang boleh cari. Korang kalau duduk dekat, macam contoh korang duduk dekat Cengganu, cari yang kawasan berdekatan dengan korang. Okay, yang berdekatan apa, korang akan save daripada costing untuk postage. Harga jangan bimbang. Harga-harga HQ. Harga-harga HQ. Tak ada modal. Okay, tak nak pegang stok. Semua nak suruh kita buat postage. Boleh. Semua ejen-ejen Perak ada, dekat Selangor ada, semua ada. So follow Cik Pa rapat-rapat. Korang pun dah nampak tadi proven success Cik Pa, master Cik Pa. Dia dah buat sale sepanjang tahun ni dapat RM73,000. Nampak tak itu? RM73,000 RM75,000. Nah, maafkan Cik Pa, RM75,000. So itu sahaja. Okay, itu
ini live Cik Pah. Terima kasih membagi Cik Pah. Share dengan kawan-kawan yang lain. Terima kasih banyak-banyak. Cik Pah doakan semoga korang dimurahkan rezeki, okay? Dipermudahkan segala urusan. Oleh daripada COVID-19. Okay? So Cik Pah, Cik Pah takut je dia akan terus buat bilang je. Cik Aliza ada apa-apa lagi pesanan untuk kami di sini? Adalah cuma Aliza pesan kepada ejen-ejen tim FRI, kalau kita dah buat, teruskan. Jangan berhenti, orang kata jangan kita buat sekat jalan. Kita teruskan, di mana kita mula, di situ kita akhir. Kita teruskan perjalanan kita. Jangan orang kata apa, kita tak tahu akan datang 5 tahun akan datang FRI ni macam mana. Liza tak fikir lah ni, tapi Liza akan fikir 5 tahun akan datang ni FRI ni mungkin dah dikenali, kita pun dah tahap yang lain. Sebab tu Liza akan setia dengan FRI. Sebab kita tak, kita jangan fikir hari ni, kita fikir 5 tahun akan datang. InsyaAllah, insyaAllah. Kita kena selalu fikir positif. Jangan orang kata kita jangan takut nak bertindak, jangan takut nak pegang stok. Sebab FRI ni senang je. Kalau kita tak ada, kita tak ada stok, cepat, kita tak ada stok, kita tak ada pushkan diri kita untuk keluar. Orang kata nak keluar, push barang tu nak keluar tak cepat. Bila kita ada stok yang banyak, macam mana efek kita, kita lagi semangat. Macam mana aku nak bagi, apa dalam 200 stok ni, macam mana aku nak bagi. Ramai orang tersilap, orang kata kalau stok banyak, alamak Cik Pah stok banyak sangatlah. Diorang lagi stres, apa lagi stres. Sebenarnya stok lagi banyaklah, bagus kat rumah. Kan betul tak Izzah? Bila stok banyak tak, kita fikir tau macam mana aku nak bagi stok ni habis. Macam mana aku nak bagi? Kita kena cari jalan. Bila kita tak ada stok, tak apalah 50 tu ada, tak ada sudah 50. Kita tak ada, kita tak push diri kita untuk berjaya tak Cik Pah. Kita tak push diri kita untuk berjaya. Sebab tu jangan takut kita ada stok yang banyak. Sebab Liza pun tak takut nak pegang stok yang banyak. Sebab kalau kita pegang sikit-sikit kita rasa rugi. Kita nak kita nak berjaya, kita kena bertindak. Kita tak boleh orang kata apa, kita bergantung, maksudnya berserah je. Tak boleh macam tu. Kita yang kena bertindak. Alhamdulillah. Okay, Cik Pah doakan semoga Aliza sukses juga di FRI, boleh stay lama dengan FRI, okay. Jadi seorang team leader yang hebat, jadi sebagai contoh kepada team di bawah, okay. All the best untuk Aliza and the team, semua-semua dekat sini. Terima kasih juga untuk Cik Pah, terima kasih. Sama-sama. Untuk Cik Pah, keluar produk FRI yang orang kata apa, yang unik yang ni. Orang kata yang boleh Liza bantu kita yang buat income daripada orang kata yang biasa-biasa. Kata yang Liza ni biasa-biasa boleh jadi luar biasa. Liza terima kasih sangat kat Cik Pah. Sebab Cik Pah kata upah dia Liza ni daripada orang kata yang tak ada apa. Yang tak ada apa orang kata boleh jadi luar biasa. Liza bersyukur sangat. Itu pun atas izin Allah Aliza. Cik Pah pun atas izin Allah. Okay. Semuanya kita usaha yang penting. Kita usaha. Okay. So kita akhiri dengan kita punya live. Jumpa lagi sekali lagi esok. Macam biasa live Cik Pah 12:30. Aliza dia kata dia selalu nampak Cik Pah dekat live. Pukul berapa Cik Pah live? Cik Pah sampai pukul 12, macam pukul 1 macam itulah. Korang boleh tengok live Cik Pah macam mana Cik Pah bermula berniaga. So Aliza dia kata dia dah naik bosan. Hari-hari Cik Pah ada lalu live. So korang nak belajar tak bisnes ni? Nak ke, suka ke suka? So besok Cik Pah akan buat live 12:30. Follow rapat-rapat. Siapa belum like like page FRI ni, like awal-awal. Jadi dapat notification tu awal-awal. Okay, so Cik Pah jumpa lagi esok. Okay, jumpa lagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Bye. Terima kasih semua. Cik Pah. Bye. Bye.